Di dalam Islam, banyak sekali amalan-amalan yang bisa membuat kita kaya. Akan tetapi, banyak sekali manusia yang malas mengamalkannya. Padahal, amalannya sangatlah mudah dan ringan. Tapi kebanyakan manusia justru lebih memilih pekerjaan-pekerjaan yang berat dan melelahkan karena hasilnya yang bisa langsung dinikmati. Sedangkan cara-cara Islam dianggap sesuatu yang gaib dan tidak bisa langsung dinikmati. Padahal, sudah banyak sekali orang-orang yang beriman kepada Allah yang mengamalkan dan hasilnya pun mereka sudah menikmati setelah mereka istiqomah setiap hari. Karena amalan-amalan dalam Islam adalah cara yang paling utama untuk mempercepat datangnya rezeki daripada orang-orang yang tidak melakukan amalan ini. Amalannya adalah, bacalah doa ini ketika Anda mau masuk masjid untuk melaksanakan sholat dan keluar masjid setelah selesai sholat. Doanya adalah, Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu adalah doa ketika Anda masuk masjid. Artinya adalah, dengan menyebut nama Allah dan semoga keselamatan atas Muhammad Rasulullah, ya Allah ampunilah aku atas dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan kemudian setelah Anda selesai sholat dan keluar masjid, bacalah doa ini. Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah dan semoga keselamatan atas Muhammad Rasulullah, ampunilah aku atas dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu keutamaanmu. Saya ucapkan selamat mengamalkan.